Apakah hukum perempuan gunting rambut pendek kerana merawat masalah gugur? Dengar baik-baik. Orang perempuan rambutnya afdal panjang. Apakah hukum perempuan rambut pendek? Harus. Hukumnya harus. Afdal panjang. Kenapa afdal panjang? Kerana umul mukminin isteri Nabi rambutnya panjang, ikat sanggul. Jadi kita ikut macam mereka afdal. Perempuan rambut pendek harus. Okey. Takat mana harus? Pendek yang kalau orang tengok, orang kata masih perempuan. Itu pendek yang harus. Faham? Kalau pendek yang macam, nak kata macam laki-laki, dak sangat. Macam perempuan, pendek sangat, makruh. Ini pandangan ulama. Pendek tapi macam laki-laki. Tanya orang, kalau tengok ke belakang, laki, haram. Kerana ada hadis, la'anallahu nisa, yatarabbas nabi birrijal. Allah laknat perempuan yang menyerupai lelaki. Nah, kalau tak nampak muka, kau tengok belakang. Laki-laki. Perempuan. Aku ingat laki-laki. Itu ia tak syabah. Itu panggil kesamaran. Okey? Haram. Jadi, contoh macam rambut pendek gini, rambut pendek gini perempuan. Haram. Kenapa? Ni laki-laki. Maksud rambut pendek tu, rambut pendek perempuan. Nah, kan rambut pendek perempuan kakak ni. Itu masih perempuan. Itu yang harus. Okey? Tapi kalau kita nak pendekkan lagi kerana nak rawat keguguran. Kalau masalah nak merawat rambut. Seperti masalah rambut gugur. Atau rambut gusut. Atau merawat kulit kepala. Seperti masalah kelimau dan masalah kutu. Tak sah kata pendek. Botakkan kepala pun harus. Okay? Dia ada masalah kutu. Tak boleh nak ubat dah. Mereka kena cukur. Boleh cukur. Asalnya cukur kepala bagi perempuan haram kerana menyerupai laki-laki. Tapi dalam bab berubat, Nabi benarkan. Tadawau, berubatlah.